Nah, teman-teman, ini dia ikan gurami hasil panen tadi. Ikannya sudah bersih ya, sudah dicuci bersih. Aku potongnya dari belakang begini. Terus ini ikan papanya ya, teman-teman. Ikan papanya itu namanya, kalau di tempat kami namanya ikan kelemak ya. Nggak tahu ya kalau di daerah lain namanya apa. Nah, untuk ikannya biar hilang amisnya kita lumuri dulu. Harusnya jeruk nipis, cuma karena aku nggak punya, aku punya lemon yang baru aku panen di depan rumah ya, teman-teman. Jadi aku pakai lemon aja biar hilang amisnya ya. Tuh. Kita tunggu sebentar dia ngeresap. Nah, sambil menunggu aku mau blender dulu bumbu-bumbunya, teman-teman. Untuk bumbu ikan bakar merah ya, ada cabai rawit sedikit aja, ada cabai merah keriting, terus ada gula merah, ada jahe, ada kunyit, ada kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Nah, semua ini akan kita haluskan menggunakan blender atau pakai giling tangan juga boleh ya, teman-teman. Kita haluskan. Nah, oke, teman-teman. Jadi bumbu yang kita blender tadi harus kita tumis dulu ya. Diberi sedikit santan kental nih. Ini bumbu tadi. Jadi bumbu ini juga aku tambahin serai ya, teman-teman. Karena tadi aku lupa serainya, jadi aku tambah terakhir serainya. Oke, sambil diaduk kita tambahkan daun-daun serai lagi ya, terus daun jeruk dan daun kunyit. Nah, langsung saja kita beri perbumbuan. Bumbunya apa? Kaldu rasa ayam ya. Kaldu rasa ayam. Terus micin juga, terus garam juga. Silahkan dirasa-rasa sesuai selera. Ini kita aduk terus ya sampai agak sedikit kental. Jika udah mendidih, tambahkan kecap manis. Tuh guys, dikira-kira aja ya kalau untuk takarannya. Tuh, dikira-kira aja. Terus tambahkan saus sambal. Saus sambalnya udah mau sekarat guys. Tuh, jika udah matang ya bumbunya ini, matikan aja apinya. Terus rendam dulu ikannya. Tuh, apinya dimatikan aja ya, teman-teman. Ini direndam aja biar meresap. Tuh guys, rendam selama 15 menit aja ya. Setelah kira-kira 15 menit ya guys, jadi kita angkat rendaman ikannya, kita angkat. Nah, untuk sisa bumbunya ini kita masak kembali sampai kental ya, teman-teman. Itu nanti untuk bumbu olesannya. Tuh, jadi guys, ikannya itu udah dingin. Udah bang, kebakar kaget bang. Farhan. Tuh, nggak ada meja guys, jadi kita langsung ke tanah aja taruh. Tuh, kita bakar lagi ikannya ya. Siap dibakar. Tuh guys, sekarang tinggal kita bakar. Tempurungnya udah mau habis ya. Tuh, coba lihat anak orang tuh guys. Minta ampun.
Tuh guys, sudah matang ya ikan bakar kita hari ini tuh. Tuh. Sudah kering, terus tidak lupa lalapannya kita bakar juga. Nah, ini dia menu kita hari ini. Sambelnya ada cocolan kecapnya juga. Ini ikannya. Terima kasih sudah nonton.